Tugasnya seorang pemimpin ada tiga poin yang paling utama. Satu. Yang pertama, seorang pemimpin hendaknya mampu memecahkan masalah, problem yang dihadapi orang-orang yang dipimpinnya. Dua. Yang kedua, seorang pemimpin hendaknya membuat rasa nyaman untuk orang-orang yang dipimpinnya. Yang terakhir, seorang pemimpin yang sukses mampu membuat sejahtera orang-orang yang dipimpinnya. Itulah tiga poin utama yang tentunya juga sudah sang bintang kami lakukan. Meraih predikat sebagai artis kebanggaan Indramayu, sebagai diva musik Tarling Indramayu. Persembahan terbaik di Nirwana Mandala Sakti bersama The Princess of Pandora yang cantik dan seksi, Susie RZT. Hadir kembali. Bener, Bu. Tentunya kertasnya mendikin, gengs. Dianu nih bocah cilik. Ya, Susi ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tentunya buat seluruh keluarga besar Hajat yang punya Hajat. Iya, Bapak Haji Charmin. Aduh, gara-gara orang di kumpulan kayak mau beli kelingan. Iya, wis. Iya, boleh dipersilakan buat kedua mempelai juga. Barangkali punya lagu. Nah, pengantinnya aku, Bu. Pengantin. Oh, Bu, kok dingin, Bu. Sedurungnya pengantin nanjak, Bu. Alvin. Alvin. Iya, dipersilakan buat kedua mempelai. Insyaallah rumah tangga kalian berdua langgeng, harmonis. Amin. Bahagia lahir batin, sukses karir, sukses rumah tangganya. Insya Allah jadi pasangan sakinah, mawaddah warohmah. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Boleh ada lagu A? Iya. Buat Oma Haji dipersilakan, Oma Hajat. Iya, ya Allah pasukan Tosca. Ijo apa itu? Ijo. tentunya buat seluruh warga masyarakat Jati. Apa kan? Mekar Jati ya? Enggak, Karangreja. Oh, Karangreja. Aduh temen, Mekar Jati ke Karangreja. Aduh ya ada tuh masih garaugi. Iya, boleh kali ini ada seketip. Maunya? Boleh? Seketip mata boleh? Iya. Jangan je, Bu. Oh, pengen anu. Pengen apa, Je? Jadi pengen anu. Orang mau apa? Pengen apa? Pengantinnya pengen anu. Pengen apa, Je? Iya, boleh. Adidi. Para kesatria Nirwana Mandala Sakti persiapkan. Kali ini ada. Yo. Pengen anu. Spesial buat semuanya. Hey.
Nirwana Mandala Sakti. Saya sendiri merasakan aura cinta dari mereka berdua.